Oke guys, assalamualaikum dan selamat petang kepada sahabat-sahabat. Pada video kali ini saya akan review tentang motorcycle Chris keluaran baru, yaitu Chris 110 atau dipanggil sebagai MR3 guys. Oke. Pertama kali kita akan lihat dia punya desain. Dari segi desain dia memang lawa lah, cantik, perfect dibandingkan dengan MR1 dan MR2 guys. Dari segi desain MR3 ini memang cantik lah guys. Oke. Oke guys, dari segi rim dia guys. Dari segi rim dia, dia memakai spot rim 5 tiang. Di depan brake drum, belakang juga brake drum guys. Oke. Dari segi meter dia memang cantik guys. Ini adalah rupa depan dia guys. Memang cantik guys. Memang perfect. Dan ini adalah rupa belakang dia guys. Oke guys, jadi beginilah dia punya bentuk physical nih, Chris, motor Chris 110 MR3 guys. Beginilah dia punya desain. Di sini saya mau cakap dia punya desain memang cantik guys. Oke. Memang cantik. So, sekarang kita akan mendengar dia punya bunyi engine dan juga kita akan melihat dia punya sistem lampu guys. Signal lampu semua guys. Oke. Start. Oke guys, sistem dia punya starting guys seperti skuter. Kita harus tekan brake dan start. Kalau kita tidak tekan start brake dia, maka dia tidak akan berfungsi starter dia guys. Oke, memang cantik. Lampu depan dia guys memang cantik guys. So, kita akan lihat dia punya sistem signal. Guys, cantik guys. Dia punya sistem signal belakang nih guys, seperti LC135 kalau tidak silap saya guys. Cantik guys. So kita tengok lampu brake dia guys. Coba brake. Guys, memang cantik guys. Bunyi dia pun memang halus guys. Memang keluaran daripada kilang. So saya sangat berpuas hati lah dengan nih motorcycle guys. Oke, dari segi desain, dari segi engine, dari segi sistem lighting dia memang cantik guys. Oke. Setakat ini saja video saya kali ini guys. Jangan lupa like, share dan subscribe guys. Karena subscribe itu gratis guys. Oke, berjumpa lagi kita di video akan datang guys.